kesepakatan di mana sore hari ini kita langsung akan menyaksikan jalannya pertandingan penutupan. Ya, segera kita mulai. Ditambah 2 menjadi 5. Ya, satu kebanggaan bagi kita sore hari ini, bagi Anda saudara-saudara. Kami hanya panitia penyelenggara yang dipercaya oleh saudara yang menggagas turnamen sepak bola Piala Bupati yang sore hari ini langsung dipimpin oleh pengadil yang kerap memimpin turnamen resmi, ya, PSS Pengadil Terbaik Aceh yang sengaja. Oke, siap mendung. Wakil Gubernur Aceh, Haji Muzakir Manaf, menghadiri partai final turnamen sepak bola yang memperebutkan Piala Bergilir Bupati Aceh Utara. Kegiatan yang telah bergulir selama 14 hari tersebut akhirnya menyisakan 2 tim yang bertarung untuk memperebutkan gengsi sebagai juara perdana Bupati Aceh Utara Cup 2016. Setelah bermain imbang di waktu normal, kesebelasan Muara Batu akhirnya berhasil keluar sebagai juara perdana dan berhak membawa piala bergilir Bupati Aceh Utara serta mengondol uang pembinaan sebesar 15 juta rupiah setelah berhasil menang dalam babak adu penalti. Lihat Wahyudi yang lebih dikenal dengan sebutan Awe ini membawa Muara Batu menjadi champion. Ya, silaturahmi karena kita kembali lagi. Ini coba. Ini coba. Bye bye. Kapten. Penyerahan ini. Agar dijaga bersama-sama oleh kapten pun dan juga seluruh pemain dan ofisial serta manajer. Skor masih tetap kecamatan 0-0 dan juga dengan adu penalti dan Muara Batu.